guys, ketemu lagi dengan saya Mang Anjuang. Selalu standby dan terus standby di Montipep. Guys, kali ini gue kedatangan liquid terbaru lagi yang kemarin sukses menurut gue pribadi ya. Kemarin tuh bisa dibilang langsung sentak habis, cok. Betul nggak sih? Siapakah dia? Sonic. Wow. Sonic ini adalah hasil kolaborasi antara Aircraft dan tim Super Sony. Karena apa? Kesuksesan kemarin yang membuat Sonic P1 yang disebut Farfalberry yang kemarin ya, sekarang mengeluarkan P2 dengan jangka umur tuh pendek ya. Iya, kemarin mungkin bisa dibilang agak bulan-bulanan ya, kemarin sukses membuat P1-nya, sekarang mencoba lagi dengan P2-nya. Ya ini dia, Sonic P2 Green Naval by Aircraft featuring tim Super Sonic. Wah, keren banget nih. Dari packagingnya sama ya. Dari packagingnya sama dengan terdahulunya, tidak banyak neko-neko, cuman di sini yang membedakan adalah dari warna. Dikeluarkan P1-nya adalah purple, sekarang berbentuknya menjadi green. Nah, keren banget nih. Di sini judulnya itu adalah Green Apple. Berarti apa sih? Apel hijau ya, ya bisa dibilang apel hijau by Sony. Kita langsung lihat tampak dalamnya seperti apa ya. Oke, seperti biasa ketika gue kemarin nyobain yang P1-nya, tetap desainnya sangat istimewa, dikasih dengan box, ada tulisan Sonic di sininya, dan tentunya ini dia Super Sonic. Wow. Koil meletek terpira pertama di Indonesia. Ini dia sebuah karya dari Republik Indonesia, karya anak bangsa. Nah, dari tim Super Sonic ini koilnya emang enak nih. Sonic P2 Green Napa. Dari packagingnya tidak jauh beda dengan P1-nya. Yang membedakan adalah dari segi warna ya. Yang kemarin menonjolkan warna purple, sekarang menonjolkan warna green ya. Ada abstrak-abstraknya di sini. Di sini memakai ada tulisan Sonic Green Apple by Aircraft featuring Super Sonic Team. Kita langsung lihat tampak dalamnya seperti apa. Oke, ini dia tampak dalamnya. Memakai botol cabi gorila berukuran 60 mili. Dan tentunya ini berpita cukai. Di sini menunjukkan warna yang sangat cerah, warna yang sangat segar, yaitu Green Apple yang mungkin bisa disebut perwujudan dari rasa gitu ya. Apel, Green Apple. Apa mungkin rasanya Green Apple atau apa sih? Tapi prediksi mungkin ke Green Apple ya. Green Apple, apel hijau. Oke, lanjut lagi, di sini biji-bijinya memakai 40-60 ya, dan di sini reel 3 mg dan 60 mili. Tentunya ini berpita cukai. Oke guys, kita langsung gimana sensasi enaknya, gimana sensasi segarnya, apakah ini bakal spiral kayak P1? Karena jujur P1 itu enak, cok. Ini dia Sonic P2 Green Apple by Aircraft featuring Sonic Team. Oke guys, susah ya. Ya, benar cok, segar ini kayaknya. Aromanya benar sekali ya, benar tadi kata teman saya, aroma apelnya sangat terasa banget, segarnya apel sangat terasa banget ya. Betul, betul prediksi Antidot, ini beraroma apel, apel yang sangat segar. Oke, kita kesampingkan dulu. Oke guys, di sini gua memakai coil Super Sonic dan ini dia Sonic P2 Green Apple by LK featuring tim Super Sonic. Oke, kita langsung cobain gimana nih aroma segarnya dari Green Apple. Oke, gua cobain bentar. Hmm.
Oke. Yang gue rasain di sini, segernya apel tuh benar-benar kerasa, apel hijau tuh benar-benar asemnya apel, segernya tuh kerasa banget. Cuman di sini ada perpaduan ditaburi sedikit daun mint mungkin ya. Daun mint. Mungkin di sini yang ada yang gue rasain tuh ada segernya dari buah apel, manisnya dari buah apel, asemnya dari buah apel, tambah sedikit daun mint. Itu yang gue rasain. Ketika gue inhale, di sini gue ngerasain sensasi aroma buah apel yang sangat segar di sini ya. Aroma apel yang manisnya pas banget di sini, enggak terlalu oversweet menurut gue pribadi. Asam-asam dari apelnya tuh kerasa banget. Dan di sini ada sedikit bumbu mint menurut gue pribadi, atau mungkin perpaduan antara buah apel dipadu dengan daun mint atau itu sangat kerasa banget menurut gue pribadi. Ketika gue inhale, di sini gue ngerasain apel yang sangat lezat atau apel yang sangat asamnya pas, manisnya pas banget, tidak terlalu oversweet. Dan di endingnya ketika gue exhale, di sini gue ngerasain mint yang sangat tipis ya. Ada sedikit mint tapi tidak terlalu mint, tidak terlalu over di sini. Sangat kerasa banget. Dari segi manisnya di sini sangat pas banget, enggak terlalu manis sekali. Dari segi asamnya pas banget, asamnya sedap sekali. Menurut gue pribadi ini sangat rekomendasi banget, cocok banget buat para kalian pecinta liquid-liquid segar. Ini salah satu rekomendasi wajib yang buat kalian dicoba. Oke, guys. Rekomendasi banget. Oke. Cukup sekian review dari saya. Terima kasih buat Rekap, terima kasih buat Supersonic, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu standby dan terus standby di Multiverse. Saya Han Juang, standby terus. Cihai.